Muhajar Koto Basecan SKM MKM dari tanggal 11 Oktober tahun 2022 kami ke Kabupaten Padang Lawas. Padang Lawas Utara kemudian Mandailing Natal, Madinah, terakhir hari kelima kami ke Puskesmas Sigambal Kabupaten Labuhan Batu. Melaksanakan operasi bibir sumbing sunat massal dan pengobatan penyakit dalam dan jantung tapi di Puskesmas Simangambat Madinah kami ditinjau oleh Ibu Ketua PKK Sumut Ibu Nawa Edi Rahmayadi memberikan arahan kata sambutan di acara tersebut. Menambah semangat kami menjalankan tugas mulia tersebut selanjutnya kami minggu depan tanggal 25 Oktober yang akan roadshow kembali ke Kabupaten Labura, Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai. Terima kasih dari HAM Muhajar Koto Basecan SKM MKM.